tiga karakter One Piece dengan kemampuan Logia terkuat. Yang pertama adalah God Enel. Sebagai pemakan buah Logia Petir alias Guru-Guru Nomi, Enel sangat layak masuk daftar karakter Logia terkuat. Dengan kekuatan petir ditambah Genpun Haki dapat membuat Enel mendengar semua ucapan penghuni Pulau Langit. Dan yang paling keren dari Enel ini adalah jurus terkuatnya Amaru, yang sekilas kalau dilihat mirip dengan bentuk Gear 4 Luffy. Yang kedua adalah Akainu. Dengan kemampuan buah setan magma alias Magumagu Nomi, Akainu juga sangat layak masuk daftar karakter One Piece dengan kemampuan Logia terkuat. Di perang MF kita semua tahu betapa hebatnya daya hancur buah setan ini. Bahkan buah setan magma Akainu berada satu tingkat di atas buah setan es, di mana magma mampu memakan api. Nah, yang ketiga adalah Marshal Ditich alias Kurohige. Sudah tidak perlu diragukan lagi, buah setan Logia terkuat adalah milik Kurohige. Buah setan kegelapan alias Yomi Yami ini memiliki kemampuan menyerap sekaligus menetralkan semua kekuatan pengguna buah setan. Dan ada info tambahan kenapa tiga karakter tersebut layak menjadi Logia terkuat adalah yang pertama. Kata Robin di Akpura Langit, Logia Petir memang menjadi salah satu buah setan Logia terkuat. Yang kedua, Oda pernah bilang jika Akainu jadi tokoh utama One Piece, Akainu hanya butuh waktu 1 tahun untuk menggapai mimpinya. Sedangkan Luffy perlu waktu 10 tahun. Yang ketiga, di dunia One Piece ada buku yang menjelaskan semua seluk-beluk buah setan. Dan memang Yami Yami adalah buah setan Logia terkuat sekaligus terjahat dari buah setan yang lain. Oke, cukup sekian dulu cocok lagi dari Mimin kali ini, dan sampai jumpa.